Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, ingatlah ketika Nabi Yunus meninggalkan tugas yang diberikan Allah untuknya, karena memang umatnya sungguh sangat zalim dan teramat zalim. Kemudian Allah memberikan cobaan dan ujian dengan dimakannya Nabi Yunus, hingga Nabi Yunus berada di dalam perut seekor ikan yang sangat besar, dengan kondisi di dalam sangat pengap, gelap, kondisi yang tidak enak lainnya. Peristiwa itu dalam kacamata nalar manusia 0% untuk bisa hidup dalam sana. Namun Nabi Yunus menyadari kalau Allah teramat sayang padanya, dan kemudian Nabi Yunus pun berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang zalim. Dalam kondisi seperti itu, yaitu dalam kondisi kesusahan, kegelisahan, dan menumpuknya masalah, itu mungkin disebabkan karena kezaliman kita. Maka ketika diingatkan oleh Allah adanya musibah, adanya kegelisahan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali lagi pada jalan yang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.